Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Maranti Zahra, dari kelas 11 IPA 1, absen 39. Di sini saya bakal menjelaskan tentang materi polinomial, tipe soal UTBK. Soal yaitu suku banyak 2x pangkat 3 tambah ax pangkat 2 tambah bx tambah 2 dibagi x plus 1 sisanya adalah 6 dan dibagi x min 2 sisanya adalah 24. Maka tentukanlah 2a minus b sama dengan, pertama-tama kita cari minnya dulu. Di sini x tambah 1 sama dengan 0, jadi x yaitu adalah min 1. Cari formula pertama yaitu min 1 kita taruh di sini, terus di 2 a, b, dan 2 lagi. Jadi 2-nya turun. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Dan ini kita tulis dulu sisanya. Tadi kan kalau dibagi dengan x plus 1 sisanya 6. Kita tulis dulu sisanya 6 di sini nih. Nah, karena sini itu sisanya 6, maka di sini adalah hasilnya 4. Karena 2 tambah 4 adalah 6. Karena di sini 4, otomatis di sini adalah minus 4. Karena minus 4 kali minus 1 hasilnya 4. Nah, kita lanjut lagi ke sini. Sini jadinya A minus 2. A minus 2 ini dikali dengan minus 1, yaitu 2 min A. Terus jadinya kita tulis persamaan ini. B, terus ini B tambah 2 min A sama dengan minus 4. Minus 4. Jadi B min A sama dengan minus 6. Nah, lanjutnya kita ke cara Horner yang dibagi dengan x min 2. Sini x min 2 itu jadinya x min 2 sama dengan 0, jadinya x sama dengan 2. Nah, kita pakai cara Horner lagi. 2 kita terus di sini, tetap ininya dengan 2 a b dan 2. Ini a 2 a b 2. Terus ini 2 nya turun. 2 kali 2 adalah 4. Sama kayak tadi, ini kita tulis dulu sisanya berapa. Sisa dengan 2 ini kan adalah 24. Terus ini 24. Nah, 2 tambah berapa hasilnya 24? Itu kan 22. Karena disini 22, otomatis disini adalah 11. Karena 11 dikali 2 adalah 22. Lanjut lagi, sini 4 jadi A tambah 4. A tambah 4 ini dikali 2 jadinya 2A tambah 8. Terus kita tulis juga persamaannya, jadinya B ditambah 2A ditambah 8 sama dengan 11. B tambah 2A sama dengan 3. Nah, sudah kita dapetin B min A sama dengan 6 dan B plus 2 sama dengan 3. Karena sini sudah kita dapetin B minus A sama dengan minus 6 dan B plus 2A sama dengan 3. Dan ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu. Lalu kita tulis di sini B minus A sama dengan minus 6 dan B plus 2A sama dengan 3 ya. Nah, terus kita pakai cara eliminasi. Dikurang, ini kan B nya udah sama, tinggal kita coret. Sini hasilnya jadi minus 3A. Lalu di sini hasilnya jadi
minus 9. Minus 3, minus 9 dibagi pakai minus 3, yaitu 3. Persamaan ini, B tambah 2A sama dengan 3, kita pilih sini. B tambah 2A sama dengan 3. B-nya kita lagi cari, tambah 2. A-nya itu udah kita cari tadi, jadi A-nya itu adalah 3. 2 kali 3 tambah sama dengan 3. B tambah 2 kali 3 itu kan 6 sama dengan 3. B sama dengan 3 dikurang minus 6. Nah, pindah ruas, jadi B sama dengan minus 3. Di sini udah kita tahu A-nya yaitu 3 dan B-nya itu minus 3. Kita masukin ke 2A minus B. Ini kita hapus ya. Ini 2A minus B sama dengan titik-titik-titik. 2 A-nya kita ketahuin 3 dikurang B-nya itu minus 3 sama dengan 2 kali 3 yaitu 6 dikurang minus 3. Ini minus tak ketemu minus jadi plus, 6 tambah 3 yaitu jadinya 9. Jadi hasil dari 2A minus B yaitu 9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.